Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi sama Maharani si Bulet Channel. Aku sekarang mau bikin bihun ya. Ini untuk kakek makan siang. Simple sih di sini. Cuma ini bahan-bahannya mie putih, bihun ya. Nanti aku rebus dulu ya. Terus engkol sedikit. Terus ada jamur kuping ini sedikit. Ada bortol sedikit, kasih bortol. Ini bukan bawang daunnya, ini bawang putih ininya, batangnya. Terus ada ayam yang udah matang, disuir-suir. Bumbunya cuma ini aja ya, Masako, Heroico, rasa sapi. Terus ada lada putih, oh, lada hitam ini ya, sama garam penyedap rasa kalau mau gitu. Dah, ya, kita potong-potong dulu ini sayurannya ya, campurannya. Oke. Nih, sayurannya udah dipotong-potong semua ya, guys. Ini sebelum dipotong-potong udah dicuci dulu ya. Berikut tanganku juga udah bersih tadi motong-motong itu ya. Ini bawang putihnya udah dirajang, terus ini mie bihunnya kita rebus dulu. Sekarang ini airnya udah mendidih, kita masukin ya mie bihunnya. Nih udah agak lunak, aku aduk-aduk dulu biar apa matang. Nanti aku angkat deh. Simpel masak di sini mah, bumbunya nggak kayak di Indo ribet, harus digures, harus di apa ini, serba disiksik di sini mah. Menu anak rantau ya, sederhana tapi simpel. Sebentar lagi lunak nih matang. Nih bihunnya udah lunak, aku angkat dulu ya, dibuang airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dicuci dulu sama air, air biar ini bau bau bihunnya hilang. Terus aku kasih kecap dikit ya, kecap manis biar ada rasanya gitu. Nanti aduk-aduk. Nah, aku udah siapin wajannya, terus kasih minyak dikit. Masukin bawang putihnya, kita tumis biar harum. Udah ditumis bawang putihnya, masukin ayamnya, ayam suwir-suwir. Terus masukin sayurannya. Masukin ini dulu, bortol dulu ya, yang apa yang keras. Kalau jamur kuping. Apa
aku aduk-aduk biar layu. Nah, udah matang sayurannya, terus tinggal masukin minyaknya ya, minyaknya. Masukin minyaknya aduk-aduk. Cicipin rasanya ya, tergantung selera. Nah, sayurannya udah matang, terus masukin mie-nya ya, terus cicipin rasanya, tergantung selera ya. Nih, udah matang. Siap dihidangkan. Kakek udah nunggu di depan nih. Nah, ini hasilnya guys. Oseng bihun ala chip abal-abal Maharani Sibulid. Lumayan kan menu simple anak rantau. Selamat mencoba. Terima kasih udah menonton vlog gue hari ini ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.